Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan bagi beragama lain. Di kesempatan video pagi kali ini, sebelum berangkat kerja saya telah meluncur atau sambang ke kolam lele saya untuk kasih pakan. Sesudah kasih pakan, saya akan berangkat kerja ke wilayah pertambakan ya. Lokasi atau kolam-kolam saya ini tepatnya di belakang rumah ini banyak predator ya, seperti biarawak atau dibilang nyambi, itu juga bisa ada hewan jenis garangan itu ya. Di sini saya melakukan atau menjebak, buat jebakan untuk bagi predator tersebut, sempat bisa melakukan jebakan ya, membuat jebakan agar tidak memangsa perawatan sobat. Kalau yang terbilang garangan itu mangsanya biasanya suka memangsa ayam. Kalau biarawak itu lele ya, yang dimakan itu ikan, seperti yang di depan saya ini. Kemarin sudah mendapatkan 4. Seperti ini. Ini intinya saya kolong belet-belet ini, kalau seandainya ada hewan predator seperti biarawak atau garangan, kalau masuk ini, kalau sudah masuk kolong ini nggak bisa lepas. Semakin dia memberontak, semakin pula malah kencang ikatannya itu ya, talinya ini. Kemarin sudah tertangkap berbobot 2 kilo biarawaknya itu. Di sini saya memasang 2 ya. Seperti ini. Ini kalau kita tidak memakai atau memasang jebakan kayak gini, wah, lama-kelamaan lele kita ini angka kematiannya berkurang, bertambah. Sudah mati dengan sendiri, mungkin dengan cuaca atau salah penanganan atau salah kasih pakan. Di sisi lain dimangsa oleh biarawak. Yang di kolom sebelah sini ini banyak biarawak. Oke sobat, itulah video yang saya upload di pagi kali ini. Apabila ada perkataan, omongan, tingkah laku yang kurang jelas atau omongan yang kurang paham, ini Kang Wandi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.